الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menyatakan tentang kekekalan azab ataupun nikmat di dalam syurga serta azab di dalam neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. أتقول حديث سبلهم لي بلد. أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون يموتون ولا يحيون ولا يحيون. Adapun penghuni neraka yang mana mereka penghuni kekalnya, sesungguhnya mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula akan hidup, tak mati dan tak hidup sebagaimana yang telah kita jelaskan sekejap tadi. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut idza sar ahlul jannah ila al jannah, apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga, penghuni syurga masuk dalam syurga, masuk semua ni, wa ahlun nar ila nar, kemudian penghuni neraka masuk dalam neraka. Bila dah masuk setiap ahli ke tempat dia, maka Allah Taala nak nyatakan kekal keberadaan dia. Wallahu taala alam, maksudnya mungkin selepas ahli syurga hak yang kita kata masuk neraka dulu masuk syurga boleh jadi. Nah, wallahu taala alam, tapi selepas ahli syurga masuk dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Perbincangan soal masuk syurga, soal gapo semua, apakah masuk neraka dulu dan sebagainya, baik, akidah kita mempercayai perkara tersebut, bahawa orang yang ahlul kabair, orang-orang yang berdosa besar, mereka tidak kekal di dalam neraka buat selama-lamanya. Mereka diazab sekadar dosa mereka dan kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Itu akidah keimanan kita, bahawa ahlul kabair dia bukanlah duduk di antara syurga dan neraka, satu tempat di antara dua tempat. Tidak, dia akan diazab sekadar dengan dosanya kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Itu akidah kita. Baik, jadi bila ahli syurga yang kekal dah masuk syurga, dan bila ahli neraka juga yang kekal dalam neraka masuk neraka. Jadi ahli syurga ni maksud kita katakan ahli syurga yang kekal, maksudnya dia dah masuk tu tak keluar. Dan juga ahli neraka, ahli neraka yang masuknya dah tak keluar. Bila dah masuk ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka penghuni neraka ke dalam neraka, ji'a bil maut, maka didatangkan dengan mati. Datanglah mati itu. Hatta yuj'alu bainal jannati wan nar, maka dia diletakkan di antara syurga dan neraka. Syurga dan neraka. Disebut dalam riwayat yang lain, maka dia didatangkan dalam bentuk seperti kibas. Didatangkan dalam bentuk seperti kibas antara syurga dan juga neraka, di tengah-tengah. Kemudian thumma yunadi munadi ya ahli jannah, kemudian dipanggil oleh seorang pemanggil, wahai ahli syurga, dan dipanggil pada ahli neraka, wahai ahli neraka. Kemudian dalam riwayat lain, fayash ma'izun, maka mereka pun saling mendongak-dongak. Dalam riwayat yang tidak ada dengan kita pada malam ini, maka dipanggil ahli syurga, dipanggil dan ahli neraka dipanggil, maka mereka saling mendongakkan kepala mereka nak tengok apa yang keadaan, apakah yang menyebabkan mereka ni dipanggil. Maka dalam keadaan mereka mendongak kepala mereka, tengok rupa-rupanya ada satu binaan atau satu binatang seperti kibas, lalu
disembelih binatang tersebut. Maka itulah kematian yang disembelih akhirnya di antara syurga dan juga neraka. Bila sembelih maka disebut la maut. Ya ahlal jannah la maut. Wa ya ahlan nar la maut. Wahai ahli syurga, tak ada dah mati. Wahai ahli neraka, tak ada dah mati. Ha, nak apa lagi? Maka fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka bertambahlah bagi ahli syurga, bertambah-tambahlah kegembiraan bagi mereka. Fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim. Maksud dia dah gembira dah duduk dalam syurga ni, masya Allah, dengan nikmat yang banyak, dengan keistimewaan, dengan kemewahan, dengan kesenangan makan, minum, pakai dan sebagainya, tiba-tiba mati tak ada. Kita alhamdulillah, maka bertambahlah kegembiraan di atas kegembiraan mereka. Tengah-tengah seronok eh, kata okey, mainlah sepuas-puasnya, tak ada masa tak tamat tempoh. Mula-mula kita kata kita ada masa satu jam ya, main. Tengah-tengah main, tiba-tiba kata, okey, kamu mainlah sepuas-puas yang kamu nak main, sampai bila kamu nak main, tak ada masalah. Bukankah kita bertambah kegembiraan selepas kegembiraan kita bermain? Bila dikhabarkan bahawa kita akan bermain untuk selama mana masa yang kita nak. Maka dalam syurga, farahihim dah ada dah. Dia dah gembira dah masuk syurga. Dengan nikmat dia, daripada awal lagi yang kita sebut tentang minum daripada telaga Nabi, kemudian masuk dalam syurga dengan pohon-pohon, dengan nikmat-nikmat, dia dah gembira. Tiba-tiba dipanggil mereka, tengok sembelih, disembelih kematian. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahim. Maka bertambahlah bagi ahli syurga, penghuni neraka syurga, kegembiraan ke atas kegembiraan mereka. ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنا إلى حزنهم. Dan bertambah-tambahlah bagi ahli neraka kesedihan ke atas kesedihan mereka. Sedih tak boleh nak kata dah. Ibarat kata bila duduk dalam azab, tiba-tiba aku ni tak mati buat selama-lamanya. Maka itulah kenikmatan seatas kenikmatan dan juga azab di atas azab. Azab di atas azab, iaitu tak mati. Say he's Allah the only one. Say he's Allah the only one. We all need him and he needs no one. We all need him and he needs no one. He has no parents, no daughter, no son. He has no parents, no daughter, no son. Nobody's like him, and he's like no one. Nobody's like